Bapak Infrastruktur Indonesia NOG Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono kasinugrahan gelar Doktor Honoris Causa ti ITB per Kamis isuk-isuk. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telaken Basuki Rajasana ke Jawa Barat utamana dina proyek infrastruktur selesai cina pangwangunan Curug Jompong. Bapak Infrastruktur Indonesia Basuki Hadi Mulyono kasinugrahan gelar Doktor Honoris Causa ti ITB Pekemis isuk-isuk. Mairan eta pangajen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken Basuki ngaguratkeun tapak multidimensi, pekerja keras serta pengambil keputusan cepat. Ajen ina jen anu luar biasa nembrak dina diri Basuki anu tayalian ti Menteri PUPR Republik Indonesia kiwari. Samalah jasana keur Jawa Barat oge kacida gedena, utamana dina proyek infrastruktur salasai jina torowongan Nanjung anu bakal diresmikan ku Presiden Joko Widodo. Saya mengucapkan selamat atas gelar doktor kehormatan atau honoris causa untuk Pak Menteri PUPR. Beliau kiprahnya multidimensi, pekerja keras, mengambil keputusan cepat. Dalam teori manajemen hari ini kita butuh orang-orang yang berpikir ilmiah tapi juga mengambil keputusan cepatnya. Sosok nilai-nilai yang luar biasa ini hadir pada sosok Pak Menteri. Sajroning kitu Rektor ITB Kadarsyah nembrakeun Basuki boga karya nyata dina ngawangun infrastruktur. Tina sisi indeks pangwangunan manusia, Basuki oge boga kontribusi dina tilu hal panentuna, salah sahijina ngarojong ngaronjatna ekonomi pikeun karaharjaan masyarakat. Nah, Pak Basuki ini, Pak Menteri ini sudah memiliki karya nyata dalam melakukan keilmuan infrastruktur. Bagaimana beliau membangun infrastruktur secara komprehensif dari mulai urusan air, urusan jalan, jembatan, sampai bandara. Eta Menteri PUPR anu kawilang nyentrik turta resep kana musik rock and roll teh boga ketak penting dina widang infrastruktur sumber daya alir turta tahan gempa. Samalah Basuki oge mampu ngalakonan mangpirang pamamunan infrastruktur anu kacida kompleks dina prak-prakan ngawanguna. Budi Hartati, Bandung TV.